Kalau seandainya kita berjaya dalam soal pendidikan hari ini, sama adik-adik di sekolah rendah maupun di sekolah menengah, sudah. Memang satu problem yang ada maknanya sendiri. Menampakkan ada kerjasama yang baik di antara terutamanya guru-guru yang berada di peringkat sekolah-sekolah yang berada dalam Tuan Pakar ini. Itu yang dinamakan buah bakatan. Hinggakan kalau tidak ada buah bakat, tak akan berlaku program yang bagaimana yang berlaku hari ini. Program agihan buku modul berperiksaan UPSR pada pelajar-pelajar darjah 6 untuk seluruh kawasan Pakar. Jadi itulah buah bakatnya, itu kebaikannya. Dan selain daripada itu, dengan adanya program yang sungguh ini, saya yakin dan percaya ianya akan menimbulkan satu rasa ketanggungjawaban bersama di antara guru-guru yang berbeza daripada sekolah-sekolah berkenaan. Sama ada kita datang daripada sekolah kebangsaan Sura, sekolah kebangsaan Batu Tujuh, sekolah kebangsaan Pakar, Tebing Tembok, Kampunyok dan sebagainya. Apabila kita berhimpun dalam satu majlis, kita akan rasa dalam menterjemahkan kehendak pendidikan dalam kejayaan ini adalah merupakan tanggungjawab kita bersama. Ianya akan ada orang kata kebersamaan dalam menggerakkan pendidikan. Apakah harapan Datuk kepada para pelajar dan semua warga pendidik sejajar dengan majlis perwakilan pendidikan pada hari ini? Belajarlah dengan baik, kita diberi peluang untuk belajar dan kita juga dibantu sebahagiannya dalam memenuhi segala keperluan-keperluan yang sepatutnya dalam proses pembelajaran itu. Ruang dan masa bagi kita adalah masa yang terbaik, ruang yang terbaik, dan gunalah dengan baik ruang yang kita belajar baik-baik. Terima kasih, Datuk. Sekian dahulu kita menarik pada majlis hari ini. Kita berjumpa pada masa akan datang.